Itu dihati mengatakan Allah
Satu nafas atau dua nafas dia akan tinggal. Kalau dia tinggal satu nafas atau dua nafas, maka Allah berikan ya, kuasa setan menguasai dirinya. Allah datangkan setan menguasai dirinya. Jadi kita usahakan supaya jangan sampai terpikir hati kita. Zikirnya di dalam hati. Ini namanya tadi zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu. Ya. Jangankan manusia, malaikat juga enggak tahu. Jangankan manusia, malaikat juga enggak tahu kalau kita lagi zikir. Allah. Di hati kita. Allahu Akbar. Jadi kalau pulang suhir, Pak, kalau dia kumong, jangan dikata dia kumong. Hati nanti kekel seolah-olah. Walaupun ngobrol mulutnya, kalau ngobrol hatinya nggak terus seolah-olah. Zikir terus seolah-olah. Allah. Maka siapa saja yang zikir kepada Allah, kalau dia senantiasa, ya, senantiasa dia zikir kepada Allah, maka akan lembut orang ini. Enak. Kalau beliau bicara, menambahkan ilmu. Kalau beliau tampak di mata, pandangan mata kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kelebihan orang yang selalu berpikir kepada Allah. Wa amal bainul alimi, adapun bukan orang alimah, Ayusa ma'u maka ditolong dimaafin. Demi senitalikan dengan seperti demikian, walau yang akhwadu tidak dihukum illa kecuali dihukumnya demi senitalikan yang satu derajat dikurangi. Kalau dia berzikirnya sedikit, dikurangi sedikit satu derajat. Kalau derajat ini atau dua derajat, agar banyakkan dikurangi dua derajat. Kalau zamanin atas satu masa, atau zaman lain atas dua masa, atau saat ini atas satu waktu, satu jam, atau saat ini atas dua jam, Allahumma sabil mawatimi, atas sekirat matabatnya. Semakin banyak dia lupa sama Allah, semakin rendah dia punya derajat. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita di hati kita, Allah. Ini namanya zikir khafi. Ada lagi namanya zikir jahat. Zikir jahat itu yang keluar dari mulut kita. Zikir itu banyak. Yang paling afdal kata Nabi, afdal zikri la ilaha illallah.
Ulama sufi sepakat semuanya. Ulama tasawuf sepakat bahwasanya zikir yang paling afdal adalah nafisbat. Menafikan semua Tuhan, menetapkan hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Makanya kita zikir kan? Zikir nafisbat, zikir la ilaha illallah. Jangan sampai enggak, ya. Jangan sampai kurang la ilaha illallah setiap waktu sholat, ya, 165. 165. Jangan enggak. La ilaha illallah. Jadi zikir, jangan lupa zikir. Jangan zikir pagi sore, enggak, jangan sampai enggak itu. Zikir pagi sore, zikir. Semayang sesuatu yang diperintahkan zikir. Hati kita selalu berzikir. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, semakin tinggi kita punya derajat. Selain zikir Allahu 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 Ini ada keterangannya di sini kan nanti ada, dan keterangannya ada juga di dalam kitab Salah dengan Mufudul, juga dalam kitab Kibayatul Hasyiyah, juga dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, banyak. Muhammad al-Wasiyahkan Islam telah menginginkan kuali muslim. Kuala Allah Ta'ala telah berfirman, anda inda suni abdihi. Aku sesuai prasangkaan hambaku terhadap diriku. Wa anna ma'u inda karani, aku bersamanya jika ia menzikirkan aku. Wa inda karani binafsihi, maka jika dia zikirkan aku dalam dirinya, dalam hatinya, zakartuhu bi nafsi, aku akan zikirkan dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dan jika ia zikirkan aku di dalamnya kelompok, satu kelompok jamaah, zakartuhu bi mala'in khairin min mala'in, aku zikirkannya pada kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Ini berarti anjuran untuk berzikir jamaah. Ya, kita jangan dengar kata orang bid'ah, bid'ah jangan. Itu banyak orang belum sampai. Belum sampai. Ilmunya belum sampai. Masya Allah, nikmat sekali zikir. Enak zikir, adem. Orang kalau punya ilmu, jago baca kitabnya, lalu zikirnya rajin, itu enak. Dan kalau bicara ilmunya itu enak. Kalau orang ilmu doang, tapi zikirnya kagak, itu ibarat nasi kurang gula. Wa'ala benuh Hibban, ramadkan Ibn Hibban, aksiru syukur Allah Ta'ala, berbanyak palingmu zikir kepada Allah Ta'ala, hatta yakul majnun, sehingga mereka orang-orang mu'mun majnun, inti gila. Jadi kalau kita zikir kepada Allah sampai orang bilang kita gila, baru hebat.
Oleh sama dengan kita tawadu sampai orang hina kita. Dimana kalian sore belum ada apa-apa, masih kecil dia mana? Sangat hebat dia. Sudah dihina orang tua. Gak usah marah orang tua. Kamu tidak zikir sama Allah. Berarti kalau kata gila, berarti kemana aja sih? Ke orang gila berarti. Kemana aja kok mertami? Ini pernah terjadi jamaah kita. Jadi kita punya jamaah aja mas. Dia kan sakit, sakit jantung. Masya Allah. Sakit jantung. Enggak main-main. Itu udah dua kali terkapar. Jantung kan begitu kan? Mungkin lah. Atau mak saya lagi di rumah, kejamnya lagi di rumah. Yang terjemah di sini mah tadi. Terjemah di sini. Udah begini. Nih, badannya dingin semua. Enggak bisa ngapa ngapa. Mana mulutnya kalau teriak. Dua gila, ilo, Muhammad Rasulullah. Dua gila, ilo, Muhammad Rasulullah. Teriak gila. Enggak bisa ngapa ngapa. Dan itu lagi. Terus di rumahnya lagi begitu lagi sama jantung berparah itu berarti semuanya sih Allah bukan saya nggak bisa apa. Dia minta sama saya amalan, saya kasih amalan sedikit. Ini amalan pengen sembuh. Waktu itu belum ngaji. Dia bilang ntar kalau sembuh punya dia berkata kalau sembuh pengen ngaji sama saya. Kalau sembuh ntar aja ngaji ogah banget. Oh, gak ada orang yang mau nyamain lagi. Kalau sembuh, alhamdulillah Allah kasih sembuh. Itu orang jantung biasanya minum obat. Dia nggak minum obat. Sembuh nggak minum obat. Malah minum obat ya. Masya Allah, sebuah asal Allah ya. Sampai tetangganya sakit jantung juga nanya sama dia, apa sih obatnya? Apa kata dia? Zikir kata dia. Nah itu pak dia, ya bapak ibu sekalian, dia itu kalau kemana aja kok makan minta jadi zikir. Saya kasih zikir amalan nih amalan. Amalan kapan nih amalan? Kapan nih amalan? Lagi belanja di tukang sayur itu zikir aja sampai dibilang apa sama dia sama orang gila tuh umat kami tadi tuh gitu dengan tuh saya dikata gila ah berarti udah jadi lah itu gak batal itu semua kalau itu enggak dia mau kan itu kejadian benar-benar. Kami sekarang nanti ulang. Tadinya kita mau mandi sama sekali, enggak sama sekali. Jadi putih sama Allah situ, disembuhkan. Karena nadar ini, kalau sembuh, saya ngaji sama sekali. Waktu itu saya belum punya pesantren. Saya juga masih anak muda, belum nikah. Masih anak muda. Dengan itu sampai saya lama nggak bisa nikah belum apa apa. Jadi zikir pun dengan syarat yakin nama Allah. Jangan kalian yakin. Jangan orang katain kita, orang celak kita, orang gila. Dikatain gila kan orang sakit nggak boleh. Sakit. Tapi jangan marah. Gak usah marah. Maafin aja orang mau celah kita, hina kita, bagaimana pun orang celah hina kita, maafin aja. Kalau kita nggak maafin, kita pikirin apa namanya itu? Kenakan dia, kenakan dia,
kita pikirin terus. Nggak usah dipikirin, biarin aja. Mau lama. Nggak usah dipikirin. Kata orang bijaksana, maafin nanti. Ada orang celakanya kita maafin nanti. Jadi kali ini kata kita mau maafin lu, masya Allah. Biarin kita kata itu, gua maafin, subhanallah. Jadi wali itu memaafkan orang yang menyakiti kita itu sifat-sifat wali. Nggak usah salat, nggak usah disumpahin, nggak usah doain juga, nggak usah maafin aja. Kecuali kita sampai disakiti fisiknya, laporin aja ke polisi, gitu aja. Urusan dia ke polisi. Kita jangan menyebut, tidak beda, karena yang nggak manfaat. Warwa muslimun, matkan muslim, wa nasai dan nasai, wa bazara dan imam bazara. Ala ketahui lakona bihukum bikai di aman itu maukah. Aku beritahu kamu tentang paling baik daripada amal-amal kamu. Wa asfar dan paling sucinya indah malikikum di sisi rajamu, yaitu Allah. Wa arfanya dan paling tingginya fi darajatikum, pada derajat-derajat kamu. Wa khairin lakum, dan lebih baik bagi kamu min infaqiz zahabi wal mawaliki, daripada sedekah emas dan perak. Masya Allah, kayaknya kita belum pernah ya sedekah emas ya. Ini lebih baik daripada sedekah emas sama perak. Masya Allah. Wa khairin lakum min antar kau aduakum, dan lebih baik daripada engkau menjumpai musuh kamu, menjumpai musuh kamu. Pada teribu akna kau, lalu kamu pukul, kamu tebas batang leher mereka. Wajah teribu akna kau, dan mereka menebas batang leher kamu. Itu lebih baik daripada itu semua. Betapa enggak hebat itu. Ditebas batang leher kita, Pak, alias mati. Ya, kita berjuang agama Allah, di atas agama Allah, masih kalah amal ini. Amma apa? Kalau bala mau ya Rasulullah, kala apa kata Rasulullah? Zikrullahi azza wa jalla, zikir kepada Allah azza wa jalla. Saya zikir, Pak, orang dibilang orang bilang apa ya, biarin maafin nanti. Oh, ada kitabnya, kitabnya ada jelas. Maksudnya kita mau meninggalkan ilmunya. Kalau kita berpegang kepada ilmu, namanya kita orang merdeka. Kalau kita berpegang sama nafsu, namanya kita orang yang tidak merdeka, alias budak, budak nafsu. Jadi pegang ilmu, ilmu bilang benar ya benar, ilmu bilang salah salah. Allah'a emanet olun.